لك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طال البدر علينا من زريات العدا وجب الشكر علينا أداء لله داء.
jemaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita awali acara pada malam hari ini dengan bacaan shalawat tabibi qalbi dan tartibul Fatihah, mari kita niatkan di majlis yang mulia ini, kita niatkan di dalam hati kita untuk berfikir kepada Allah dan berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dimohon kepada keseluruh jemaah khususnya bagi yang merokok untuk sementara dimatikan rokoknya dalam pembacaan maulid. Semoga dengan keniatan kita yang baik di majlis yang mulia ini, insyaAllah ruhaniah guru kita akan hadir di tengah-tengah kita, lebih-lebih ruhaniah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita buka acara pada malam hari dengan bacaan shalawat tabibi qalbi. Kita niatkan membaca shalawat ini dengan keniatan yang pertama untuk menguatkan roh dan jiwa kita, yang kedua kita niatkan untuk membersihkan segala penyakit-penyakit di dalam diri kita, zahiran wa batinan, yang ketiga kita niatkan untuk kesehatan kita. Mari kita bersama-sama membaca shalawat ini 7 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على قلبي
وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه dengan bacaan salawat ini Allah akan selalu menjaga kita, Allah akan selalu melindungi kita, melindungi keluarga kita dan anak-anak kita, dan semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita untuk dapat selalu istiqamah di majlis yang penuh barakah ini. Dan diberitahukan kepada keseluruh jemaah, khususnya jemaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, untuk mempersingkat waktu, maka untuk kedepannya bacaan salawat Tabibi Qalbi ini akan dimulai dibaca lebih awal atau praacara atau sebelum bacaan qasidah tala'an yang akan dibacakan oleh Unshid atau tim vokal Riyadhul Jannah. InsyaAllah tidak mengurangi keberkahan di majlis yang mulia ini. Amin. InsyaAllah kita pulang nanti akan membawa keberkahan dan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan tertibul fatihah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Salim Maula Dabilah. Tafadhal. Yeah.
اللهم صل وسلم.